Ini enak banget. Kalau di rumah kayak raja, tapi kalau di luar mah bagus, soalnya tahu ini rumah orang gitu. Tapi kalau di rumah minta cuma bayi. Tapi si anak pertama dulu kan dia cerewetnya galak banget. Dia sih mau kan yang dia nih. Iya umurnya dulu. Keras ini ah, ngapras. Anaknya beda sebulan. Berapa? Cepatnya beda, coba. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya bunda dan teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi sehat ya. Dan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa nge-share kegiatanku, yaitu kegiatan seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang tinggal di kampung. Tadi itu aku nurunin jemuran baju ya teman-teman, karena tadi waktu aku ngejemur baju ternyata gerimis. Dan alhamdulillah sekarang itu cuacanya sudah cerah. Jadi aku turunin di halaman depan biar bajunya cepat kering ya. Lanjut ini aku goreng tempe dan juga tahu, karena hari ini aku itu mau makan nasi liwet bersama bunda rumah manja dan juga kokom. Kalau bunda rumah manja itu yang masak nasi liwetnya, kemudian buat sambal, dan juga katanya dia itu mau masak sayur rebung. Sayur rebung itu bambu yang muda ya teman-teman. Kalau kokom dia mau masak sayur kangkung atau tumis kangkung. Ini aku goreng tahu ya teman-teman. Jadi goreng tempenya udah selesai, lanjut aku goreng tahu. Kemudian nanti aku mau goreng ikan asin. Jadi untuk hari ini aku itu goreng tahu, tempe dan juga ikan asin. Untuk ikan asinnya ini ikan asin cair yang biasa aku goreng ya teman-teman. Alhamdulillah di kulkas itu masih ada. Jadi untuk ikan asinnya aku tuh nggak beli karena stok ikan asin di rumah itu masih ada. Dan juga ikan asin jair ini buatan sendiri ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai goreng tahu, tempe dan ikan asinnya. Tinggal nungguin bunda rumah manja cus langsung makan. Bongkar bongkar bongkar. Gak apa-apa baiknya teh nani. Walang kole. Gede temen. Kayak ngormat bisa ya. Ya CRT diundang kabeh kok. Walah, sambelnya ini. Segala liwetnya ini yang enak. Ini jangan rebung. Alhamdulillah ini udah kumpul semua. Niatnya ini mau rame-rame ya teman-teman makan nasi liwetnya. Dan ternyata temanku dan kakak perempuanku itu lagi gak bisa. Mereka tuh lagi ada acara. Yaudah deh akhirnya kita bertiga aja nih, trio pentol korek. Tuh kan menunya banyak ya teman-teman. Jadi ada nasi liwet, terus juga ada tumis kangkung, ada goreng tahu tempe dan ikan asin, ada sambal, kemudian ada sayur rebung, dan juga itu ada sayur tulang taleng daging ayam, dan juga ada paes jantung ya teman-teman. Jadi untuk paes jantung dan juga tulang taleng daging ayam cabai hijau itu kokom yang masak. Jadi pagi-pagi dia itu either sayur mateng, dan katanya aku sisain lah buat nanti makan bareng nasi liwet. Menunya banyak banget, jadi bingung ya mana dulu ini mau dimakan. Kalau dimakan semuanya kayaknya kekenyangan.
Tapi kalau makan bareng-bareng gini, kayaknya habis 3 centong juga nggak akan kerasa ya teman-teman. Nah ini dia, bismillahirrahmanirrahim, aku mau makan dulu nih bersama Bunda Rumah Manja dan juga Kokom. Selamat makan ya Bunda dan teman-teman semuanya. Jadi sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ada yang rumah di sana.